Pemirsa, pemerintah Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama sejumlah tokoh masyarakat mengadakan acara selamatan desa sekaligus petik laut atau larung sesaji dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Acara selamatan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang sekaligus mengadakan upacara tradisi yakni petik laut atau larung sesaji sangat nampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini acara tersebut digelar sangat sederhana dan tidak melibatkan masyarakat banyak, namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Acara selamatan desa dan sekaligus petik laut ini terdapat sejumlah dua jolan yang dibawanya, yakni replika yang berbentuk perahu yang dihiasi bunga melati dan berisi sesajen, serta replika berbentuk rumah adat yang isinya hasil bumi. Dua jolan tersebut nantinya akan dibawa ke dermaga kemudian dilepaskan di tengah laut. Nur Hasan selaku Kepala Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember menjelaskan, kegiatan kali ini adalah kegiatan tradisi tahunan, dengan harapan meminta kepada Sang Pencipta agar wilayah Desa Puger Kulon selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari bala serta musibah, terutama di masa pandemi COVID-19. Selain itu dirinya juga berharap semoga para nelayan diberikan keselamatan dan juga diberi tangkapan ikan yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan, Kades Puger Kulon. Bahwa petik laut larung sesaji jam selamatan desa ini adalah merupakan kearifan lokal yang mana sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat karena ini adalah bentuk rasa syukur, yaitu tasakuran. Maka dengan sangat-sangat terbatas sekali tetap kami laksanakan dengan protokol kesehatan keras. Jadi kami harus pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kita bawa dari balai desa pakai angkutan mobil, nanti ke dermaga, setelah dari dermaga baru dibawa ke tengah laut. Itu aja acaranya, tidak ada lain. Ya, harapan kami ke depan ini mudah-mudahan pandemi segera berlalu dari bumi Nusantara ini, Republik Indonesia. Nah, sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, yang mana masyarakat tidak ada rasa takut dan sebagainya terhadap pandemi ini. Dari Jember, Jawa Timur, kontributor Suara Indonesia melaporkan.